日本の語ろう。Sahabat Senpai, sebelum ini kita telah membahas tentang masalah mandi, khususnya mandi ala Jepang. Kita telah membahas bahwa Jepang mengenal tiga tempat mandi, yaitu Ofuro, Sento, dan Onsen. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang Onsen. Sahabat Senpai, ini Tirun Temurun. Tadi atau onsen terlaku, tentu ini bukan turisnya, ini simbol saja di dalam, jadi ada turisnya. Ya, ini kemurnya karena dimasak dengan air belaga akan menjadi berwarna hitam semacam ini. Menarik saya rasa ini untuk ini kan, saya coba duduk sebentar di sini. Ini telur yang diceritakan tadi. Jadi ternyata memang telurnya berwarna hitam. Itu telurnya hitam. Ini satu kotak ini ada isinya 2-4-5. Ada 5 telur. Katanya kalau dimakan ini satu biji akan panjang umur selama 7 tahun. Itu waduh, telurnya panas sekali. Kita coba makan. Ini telurnya. Ini telurnya. Ada 10 biji telur. Kalau saya makan semua, menurut orang di Jepang, sebetulnya seperti mereka, umur saya akan bertambah 70 tahun. Kalau onsen bagaimana? Nah, ini onsen sebenarnya di tempat kita pun juga, alam kita menyediakan tempat yang dapat dijadikan sebagai onsen itu. Onsen itu adalah tempat mandi air hangat yang pada umumnya adalah hangat karena adanya gunung berapi atau karena sumber belerang. Di kita banyak, mungkin di Bandung ada di Maribaya, atau mungkin juga di mana, di tempat lain juga ada tempat-tempat itu. Tetapi mungkin karena Indonesia adalah daerah tropis, maka permandian onsen itu tidak amat terkenal di sini. Sedangkan di Jepang, onsen itu merupakan sebuah kemewahan. Jadi biasa orang menteratir orang untuk memberikan atau membayarkan dia mandi di onsen, dan plus juga misalnya makan siang atau nginep di hotel atau tempat yang menyediakan permandian onsen tadi.
Nah, onsen itu mirip sebenarnya dengan sento, tetapi itu benar-benar umumnya itu adalah sumber air panasnya itu adalah sumber air panas alam, dan juga desainnya pun umumnya indah sekali, itu amat natural, amat alami. Nah, orang mandi di onsen biasanya cenderung lebih lama, karena mandi di onsen memang berbeda dengan mandi di rumah, alias mandi di opuro atau di sento, sebab mandi di onsen itu memang umumnya dilakukan oleh orang dalam rangka berlibur. Jadi orang santai sekali mandi, ya, mungkin juga ada teman, lalu kita ngobrol dengan teman di sebelah kita sambil merendam diri. Mungkin dari gambarnya akan terlihat dengan jelas betapa indahnya atau nikmatnya mandi di onsen itu. Tentu saya berharap para sahabat senpai akan mempunyai kesempatan untuk mandi di onsen dengan tentu saja mandi menurut cara Jepang ini. Kebudayaan mandi sebenarnya juga dikenal selain di Middle East, juga dikenal di India. Kebudayaan Mohenjo-daro misalnya meninggalkan catatan atau jejak sejarah bahwa di tempat itu ditemukan sebuah tempat permandian umum dengan diameter sebesar 80 meter. Jadi itu permandian umum mungkin terbesar di dunia. Nah, kembali tentang Middle East, orang Mesir kuno pun pada mungkin 1500 tahun mungkin sebelum Masehi telah mengenal budaya mandi itu. Bahkan bangsa Mesir percaya semakin bersih manusia maka akan semakin dekat dia kepada Tuhan. Nah, jadi itu yang mendorong orang-orang Mesir untuk mandi atau membersihkan diri. Nah, kembali ke masalah Middle East tentang kebersihan, mandi dan seterusnya, itu tentu juga tidak terlepas dari faktor ajaran agama, bahwa di dalam tradisi Islam itu umat Islam diwajibkan untuk sholat wajib setidaknya 5 kali sehari, yang dengan itu mau tidak mau akan membuat mereka membersihkan diri atau bersuci setidaknya 5 kali di dalam sehari. Mereka dikatakan harus bebas dari hadas besar atau hadas kecil. Saya tidak menjelaskan itu apa hadas besar, tetapi hadas kecil itu adalah misalnya kita bekas pipis tetapi tidak dicuci dengan bersih, maka dikatakan kita memiliki hadas kecil. Jadi bagian situ pun juga harus dicuci, ya tentu bukan hanya muka, telapak tangan dan lain-lain, tetapi bagian yang amat penting pun juga harus dicuci. Jadi tradisi mandi, kembali ingin saya tekankan, sebenarnya tidaklah dikenal oleh bangsa Eropa di masa silam. Nah, walaupun ada juga beberapa tulisan yang mengatakan mungkin telah dikenal tetapi amat silam sekali sehingga telah punah, dan kemudian baru mereka berkenalan kembali dengan budaya mandi itu. Nah, menarik sebenarnya bahwa kalau kita bicara tentang tadi mandi di kalangan bangsa Eropa, saya telah jelaskan bahwa bau badan yang tidak sedap itu mereka tutupi dengan bau parfum, tetapi menarik juga bahwa di rambut mereka itu penuh dengan kutu, dan di masa silam bangsa Eropa menganggap bahwa rambut yang penuh kutu itu menandakan bahwa manusia itu sehat. Nah, memang aneh sekali. Dan juga ada juga catatan menarik yang saya baca bahwa orang yang merasa jijik dengan bau badan seseorang yang lain yang tidak sedap itu, ya, itu adalah perbuatan dosa. Nah, itu adalah perbuatan dosa. Jadi itu kepercayaan bangsa Eropa di masa silam. Nah, kembali ke kisah Cordoba. Kalau tadi di Mohenjo-daro ada tempat permandian umum sebesar 80 meter diameternya, pada masa kejayaan Islam di Cordoba itu ditemukan adanya
900 buah tempat permandian umum. Jadi masyarakat di Cordoba atau Spanyol setelah kedatangan budaya Islam ke sana mulai rajin mandi, mensucikan diri, dan kebiasaan itu pada akhirnya menyebar ke Eropa. Kita telah menyinggung sedikit tentang sejarah mandi di kalangan bangsa Eropa, dan juga kita telah menjelaskan tadi tentang mandi yang telah dikenal di kalangan bangsa Mesir dan juga India. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimanakah mandi di dalam tradisi Jepang? Omong-omong, Yusukan Senpai sendiri punya pengalaman mandi di onsen? Oh, tentu saja. Banyak sekali onsen yang pernah saya kunjungi di Jepang itu. Jadi antara lain adalah ada sekian nama ya, yang dapat saya sebutkan, yang terdiri dari terakhir saya masuk ke onsen itu adalah di daerah Hakone, di kaki Gunung Fuji. Jadi saya nginap di sana bersama keluarga. Jujur saja waktu itu ditraktir oleh kawan saya, seorang Korea yang notabene adalah adik kelas saya. Jadi dia yang traktir di sana. Jadi onsen itu satu paket dengan hotel. Kita booking hotel dengan onsen, dan juga dengan makan siang, makan malam, dan makan pagi. Nah, kita nginap satu malam di hotel, karena nginap di hotel dan onsen itu adalah milik hotel, itu praktis lebih mudah. Bahwa hotel tentu akan menyediakan yukata bagi kita, ya, dengan yukata itu misalnya kita sudah ganti pakaian menggunakan yukata sejak dari kamar kita dan kita menuju ke onsen itu. Nah, di onsen itu tentu ada apa safety box katanya untuk menyimpan kali-kali ada barang yang penting yang kita bawa, HP dan seterusnya. Ya, walaupun umumnya Jepang itu aman, tapi mereka tetap sediakan safety box. Nanti kita akan taruhlah itu benda-benda penting kita, misalnya HP atau semacam, kita kunci. Kuncinya itu nanti ada ya kayak di kolam renang sini juga kali, digelangkan di tangan kita. Yang dengan itu kita bisa masuk ke onsen itu dengan rasa yang tenang. Nah, tentu onsen yang saya masuki itu adalah onsen ya laki-laki saja, tentu tidak campur laki-laki dan perempuan, karena perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Walaupun di awal tadi saya katakan bahwa apa namanya ada juga onsen khusus yang laki-laki dan wanita itu menyatu gitu. Nah, jadi pada saat nginap di hotel tadi dan kemudian masuk ke onsen tersebut, karena itu bukan private onsen yang saya sewa, melainkan milik hotel yang bisa digunakan oleh semua orang, jadi saya dan istri saya dan anak perempuan saya itu mandinya di onsen yang berbeda. Anak perempuan saya dan istri saya masuk ke onsen untuk wanita, sedangkan saya dengan anak laki-laki saya masuk ke onsen laki-laki. Nah, saya sudah menjelaskan tadi, kita tentu saja harus apa berbilas dulu atau bahkan mandi dulu sebelum masuk onsen. Keramas, bersabun, membersihkan badan. Setelah badan bersih, baru kita berendam di dalam air hangat yang umumnya air hangat itu betul-betul murni dari alam. Baik dia berbau belarang, mungkin juga bukan belarang, tetapi betul-betul panas dari vulkano atau gunung berapi. Nah, lalu mungkin ada yang tanya, Senpai, mandi di dalam onsennya telanjang habis nggak? Ya iyalah, telanjang habis, karena tradisinya begitu. Nah,
kita nanti akan diberi handuk kecil. Itu ya biasa untuk nutup bagian situ, tutup saja pakai tangan di ini kan handuk. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ini onsen, kita sudah berendam, itu handuk itu biasanya kita basahi dengan air hangat onsen, itu ditaruh di kepala. Nah, mengapa begitu? Itu menyeimbangkan apa aliran panas. Jangan sampai tubuh kita yang kita rendam sampai dada itu panas, tetapi kepala kita tidak terendam. Itu mungkin perbedaan suhu akan mungkin dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Maka tadi handuk tadi kita basahi, kita taruh di kepala kita. Lama-lama sekali kasih lagi air dan taruh di kepala kita. Nah, di dalam onsen apa yang sampai lakukan? Ya tidak ada. Duduk-duduk saja itu menikmati air hangat dan bau belerang itu. Umumnya itu onsen itu tempat mandinya itu amat bagus ya, luas, dan karena memang itu tadi air apa sumber air panas alami, umumnya juga lingkungan pun juga amat alami, amat natural. Nah, berapa biaya untuk dimasuk onsen? Ya ini amat variatif ya, karena bergantung juga onsen yang kelas mana gitu kan. Jadi tadi saya sudah menyebutkan ada 1 sampai 2 3 dan bahkan ada yang daftar ranking onsen-onsen terbaik di Jepang dari 1 sampai 10. Ya tentu saja yang nomor 10 akan lebih murah daripada yang nomor 1, dan juga yang tidak masuk ranking mungkin akan lebih murah lagi. Nah, tetapi dalam taksiran saya atau pengalaman saya, walaupun mungkin harga telah berubah, mungkin itu berkisar kalau onsennya saja itu antara 700 sampai 3.500 yen di luar makan dan apalagi hotelnya. Nah, di onsen kita duduk. Nah, kalau ada teman biasanya kita bercengkrama dengan teman di sebelah kita sambil melihat keindahan pemandangan alam, gunung dan seterusnya. Nah, mana fotonya Yusuf Senpai? Mana videonya? Nah, ini sayang sekali. Untuk di onsen itu kita memang dilarang membawa HP atau membawa kamera, sehingga memang sulit katakanlah untuk mendapatkan gambar suasana di onsen, terkecuali memang kita mendapat izin khusus misalnya dari pihak pengelola. Katakanlah suasana di onsen itu suasana libur, suasana santai. Di situ sebenarnya kita katakanlah dapat melakukan aktivitas lobby, mirip sebenarnya seperti katakanlah orang main golf di Indonesia, mungkin dengan suasana santai tidak formal kita dapat bincang-bincang untuk melakukan aktivitas lobby atau juga mencari penyelesaian bisnis yang sedang ingin kita laksanakan atau ingin kita selesaikan. Jadi saya mencatat bahwa onsen tentu merupakan salah satu ajang yang dapat digunakan untuk katakanlah negosiasi atau lobby-lobby bisnis dan lainnya. Nihon no Kataro!